kali ni yang saya tengah buat video ni, semangat saya semacam. Okay. Dan saya rasa macam confident lah. Nama saya Shah Zamin bin Sultan Shah. Saya asal daripada Pakistan dan bidang saya adalah IT. Dan dalam IT kita buat software development, hardware purchase dengan sale, dan kita ada juga dalam grafik, bidang grafik, dan kita buat printing sekali. Masalah dalam communication sebenarnya banyak. Sebelum saya nak hadir ke advance next, sebenarnya confident level saya memang tak ada. Dan sebelum ni saya pernah ada buat video juga dengan Beyond. Dan saya first time saya dah fail. Saya blank. Walaupun saya dah buat skrip saya 3-4 jam, tapi depan kamera saya blank dan tak jadi. So lepas berapa minggu bila saya dah practice, dah fikir, dah refresh, nak juga kali ni memang nak perfect, dah sukses. Tapi lepas seminar hari ni bila kita dah selesai, dan baru saya perasan yang sebenarnya banyak kurang. Walaupun video sebelum ni saya rasa perfect, tapi kali ni yang saya tengah buat video ni, semangat saya semacam. Dan saya rasa macam confident lah, sebab position tangan saya pun sebenarnya saya dah belajar. Expression dan saya punya pergerakan sebenarnya saya dah tahu. Kalau saya dalam pentas, macam mana saya kena gerak, mana posisi saya, dan macam mana saya nak tarikkan attention audience saya. Of course kita running business, dan bila kita belajar tentang komunikasi tu, saya nampak yang bukan kita improve diri sendiri sahaja dengan seminar ni, tapi saya nampak yang kita boleh filter staff kita sekali. Macam Rizal Rashid bagi 4 kategori soalan, yang mana kita nampak staff kita yang paling best. Macam mana kita boleh tahu requirement atau needs of staff, dan macam mana hasrat kita dengan staff kita boleh detect. So memang jelas kita belajar benda tu. Paling deep dalam seminar Advanced Next saya belajar sebenarnya banyak. Kalau tengok personality Tuan Rizal sendiri pun sebenarnya dah cukup deep untuk saya. Cara beliau, teknik beliau, dan modul-modul yang beliau present memang efektif. Jadi kalau saya ambil untuk personal saya daripada Tuan Rizal tu, saya kena ambil aura dia untuk jadi macam dia juga. Dan yang saya teruja sangat dengan Tuan, kita belajar ada benda yang spiritual sekali. Bukan untuk business atau untuk life, tapi spiritual. Contohnya, sebelum kita nak connect dengan klien kita, kita kena connect dengan diri sendiri kita. Jadi proses tu memang saya dah rasa, dan insyaAllah akan bantu saya banyak. Program Advance Everyone Can Speak atau Unlock Your Speaking Power unique daripada program-program lain, sebab program lain unique juga. Cuma kategori program lain tu kait dengan how to manage business, how to manage customer, how to manage your products. Tapi program ni how to manage yourself, baru you boleh pergi ke sana. Dan seminar sebelum ni kita attend sebenarnya memang dah ada satu equipment yang kita boleh bawa company ke future dengan sukses. Tapi bila kita tak improve diri sendiri, personality kita dan kita punya attire, kita punya dressing, dan knowledge about colours really matters jugalah. So, kalau kita tak tahu tentang colours, tentang dressing, sometimes kita boleh lose business. So saya rasa tentang speaking power, saya rasa program ni paling unik dalam hidup saya. Kalau saya nak pesan kepada orang-orang Melayu di sana,
yang belum hadiri dekat road to advance everyone can speak, saya rasa kena hadir dan seminar ni akan bawa confident level mereka dan anda boleh dapat macam-macam ilmu tentang confidentkan diri sendiri, tempat-tempat yang kita confuse, tempat yang kita akan blank dan tempat yang macam kita benda tu kita panggil Tuan Rizal ajar kita itu ialah fillers. So kita kena avoid fillers dengan telan air liur, senyap, sebab baru kita belajar yang silent is a power. So sebelum ni kita percaya kalau kita senyap kita akan lose confident dengan audience, tapi tak. Reality ni kalau kita bagi space, kita silent, kita dapat lagi power dan audience akan confident dengan kita. Jadi tuan-puan, saya request untuk hadiri dekat Advance Next dan anda akan dapat ilmu yang memang tak akan ada dalam hidup anda lagi.